Ini jiwa. Halo, nama saya Muhammad Farid Faisal. Saya dari FKIP Surabaya, Pasar Rebo, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Hari ini saya akan menjelaskan kanji ini. Kalau kalian tahu kanji ini apa? Ini kanji. Ayo. Ini adalah kanji sukunai. Sukunai itu adalah sedikit kalau bisa diartikan. Kanji sukunai ini ada apa ya? Ada beberapa coretan di kanji sukunai, ada 4. Saya akan mempraktekkan bagaimana kanji sukunai itu. Jadi seperti ini. A few. Ini sudah. Ichi. Ni. Sa. Yong. Apa benar sih? Benar. Kalian boleh ikutin, yang di rumah boleh ikutin. Jadi seperti ini. Ikutin ya. Pertama, ininya dulu ditarik dari atas. Ich. Ni. Sa. Yong. Paham? Paham? Oke. Okay. Jadi di kanji ini banyak ada namanya di dua bahasa itu berarti dia kanji itu sebenarnya pencampuran antara bahasa asing. Jadi ada kung yomi dan kung yomi. Untuk kung yomi, kung yang biasa kalian tahu itu dari anime kung kun ya. Jadi kung itu dari Jepangnya, yang misalkan sukunai atau sukoshi. Sukoshi itu sedikitnya, kalau sukunai itu sedikit pas sedikitnya lagi, tapi sedikit ya. Jadi kalau sukoshinya itu namanya sedikit lagi lah ya. Sukoshi oke. Nah kalau di onyominya, omnya karena aku salah. Jadi iya, omnya itu adalah cinanya. Kalau misalkan cukupunya ya, kalau cukupunya itu adalah shio. Untuk kanji gabungannya di situ ada terdiri dari Okay, yang lain, yang satu lagi itu ada sukunai. Sukunai itu ya 50/50 lebih sedikitnya. Kalau ada sukoshi, kalau sukoshinya itu dia lebih sedikit, kayak apa ya, kayak permenmu itu sukoshi sedikit banget gitu. Kalau permen yang satu ini sukunai banget gitu, lebih yang berpuluh-puluh. Jadi ini kanji sedikitnya, dan selanjutnya ada kanji shonen. Shonen itu adalah anak laki-laki. Ininya kan dari sukoshi dan ini dari kanji tahun, rainen gitu. Benar? Nen atau toshi? Iya kan toshi. Iya toshi. Goblok tip. Jadi ini dari kanji ini ya, sho dan omyomi ya. Dan ini dari toshinya. Toshinya itu juga omyomi juga kan. Benar gak sih? Toshi konyomi. Iya pokoknya yang kemungkinan ya gitu. Jadi ini kanji ininya onyominya. Kalau ini kanji kunyominya, jadi shonen. Benar tadi itu nen kan shonen untuk onyominya bang. Salah. Tapi jadi suara terjadi. Oke, jadi ini pokoknya kalau ketika kanji dan kanji bertemu, pokoknya itu onyomi kan ya. Maksudnya kan. Jadi shonen. Dan di ininya ada kanji sama kanji ini, kanji sukoshi juga dan sukunai. Tapi di sininya ada kanji onna, jadi jo untuk onyominya. Jadi jose. Apakah bisa dipahami semuanya? Oke, seperti itu.
karena saya takut salah jadi saya ngeliat buku. Dan ya mungkin segitu doang ya, karena saya hari ini kurang tidur dan ya, tapi setidaknya saya sudah memberikan materi untuk pada kalian semua. Bagaimana sih kanji sedikit itu? Ya kanji sedikit itu kan dari jenis kan banyak ya. Oh mau apa? Gue mau apa sih? Udah selesai, kelar. Oke, oke, begitu saja pelajaran hari ini. Jangan lupa belajarlah yang sungguh-sungguh. Ingat apakah yang teman-teman kalian di sana yang tidak sekolah gimana, yang penting kalian belajar walaupun kalian tidak memahami apa yang saya ajarkan, tetapi kalian pasti mengerti maksudnya. Begitu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Haruskah ku ada, haruskah ku pergi? Mungkinkah ku relakan semua? Mungkin ku tak benar, salahkan diriku.